Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua guys, balik lagi bersama gua Kijer di channel Kijer guys. Oke, jadi pada video kali ini gua akan membuat squad tercepat di eFootball 2023 versi pemain-pemain yang gua miliki di eFootball ya guys ya. Oke, jadi sebelum ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga untuk teman-teman kalian, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya dari channel ini guys. Oke guys, langsung saja kita ke videonya guys. Let's go. Oke, di sini gua pertama-tama membuat squad tercepat ya, sesuai judul dan videonya, guys. Oke. Nah, di sini gua baru saja mengeluarkan pemain-pemain yang gua miliki di sini. Nah, gua melihat-lihat dulu dari mulai penyerang untuk kecepatannya. Di sini gua pertama lihat Mbappe ya, di sini yang pastinya Mbappe pasti cepat ya, karena pemain muda juga, di realitanya juga pasti Bapak itu sangat cepat gitu kan. Nah, di sini kita lihat kecepatannya berapa? 90, akselerasi 94. Widih, mantap gak tuh guys ya. Otomatis kita langsung saja simpan dulu di cadangan guys. Takutnya nanti ada yang lebih besar. Kita lihat Lionel Messi yang gratisan, yaitu kecepatannya 73. Oh no, itu jelek banget gitu kan. Berarti itu Messinya bukan tipe pelari ya, tapi tipe menusuk. Oke. Nah, di sini kita lihat ada Morientes. Kita lihat biasanya pemain-pemain legend yang kayak gini kecepatannya kurang, guys. Nah, bener kan? 76 gitu kan. Oke, kita lihat siapa ya? Lewandowski. Ya, Lewandowski pemain yang agak tua juga ya. Kalau kita lihat kecepatannya ya 76, ya pantas juga gitu kan. Kita lihat pemain muda Erling Haaland. Widih, gila gak tuh. Kita lihat Erling Haaland POTW ya. Kita lihat, oke, kecepatannya berapa nih? Kecepatannya 90. Widih, gila, kayak Mbappe ya, guys. Kita simpan dulu di sini. Untuk penyerang kita sudah ada 2. Berarti kita pindah ke LWF ya. Kita pindah ke LWF. LWF sama RWF kita cari. Kita scroll terus, kita cari. Nah, di sini Gareth Bale sih. Gareth Bale kita lihat dulu ya. Gareth Bale. Nah, ini dia. Berapa kecepatannya? 88. Oke, not bad. Kita simpan dulu aja, nanti kita lihat Hakim Ziyech berapa. Hakim Ziyech kecepatan 80. Oke, okay. Masih gedean Gareth Bale guys. Tadic, Dusan Tadic. Oke, okay. Dusan Tadic di sini ada kecepatan 76, jelek juga, berarti masih bagusan Gareth Bale. Ada Mohamed Salah. Mohamed Salah kita lihat, Mohamed Salah, oke, okay. Kecepatannya berapa nih? 84. Oke, okay. Masih Gareth Bale juga ya. Almiron. Nah, ini Almiron berapa nih? 90. Widih, gila gak tuh. Berarti kita masukin dulu Almiron. Berarti Gareth Bale jadi cadangan dan Almiron dikeluarin. Oke. Dipasang di tim inti, guys. Kita lanjut ke LOF. Di sini ada Di Maria ya. Biasanya ini Di Maria kecepatannya berapa nih? 82. Oke, karena Di Maria ya lumayan juga ya. Nah, di sini ada Rashford. Nah, Rashford nih gua yang penasaran nih. Berapa nih? 90, gila gak tuh. Kekuatan tendangan 90, mantap guys ya. Nah, kita masukin ke tim cadangan dulu guys. Kita langsung saja pasang ya, tanpa lama-lama ya, karena di sini takut penuh juga. Di sini oke, okay, udah bener. Oke, okay, kita pasang Haaland ya. Kalau Mbappe kita pasang di ROF, karena Haaland gak bisa di ROF sama LWF. Kalau Mbappe bisa di ketiga posisi itu guys. Almiron kita pasang di AMF, AMF guys, karena Almiron lumayan juga di AMF bisa ya, nggak di sayap doang. Kita lanjut, kita berarti tinggal cari tentang back terus lini tengahnya. Kita lihat Neymar berapa ya kecepatan. Oke, okay. Kecepatan Neymar 75. Aduh, Neymar AMF ya, pantas aja ya. Neymar AMF sih agak kurang ya kalau untuk kecepatan. Kalau untuk Neymar LWF itu Neymar pasti kan tipenya pelari, pasti kecepatannya itu di atas 80 ya. Oke, kita, nah ini dia untuk penyerang, untuk atas atau lini depan itu sudah 90 full. Tinggal beberapa itu lagi ya, beberapa pemain lagi di back sama di tengahnya, CMF sama DMF guys. Susah sih kalau lihat lini tengah dan CB ya, kalau untuk kecepatan itu biasanya di RB dan LB itu ada yang 90 ya. Nah, kita lihat Dumfries. Nah, ini ada Dumfries 90. Widih, tapi posisinya RMF, tapi bisa ya ditunda di RB. Widih, gila gak tuh, mantap guys. Oke, kesempatan nih.
Nah, kalau lihat di sini kita ditundanya di RB aja ya. Tuh. Oke, RB. Oke. Untuk right back di sini udah ada Dumfries. Berarti di LB kita cari yang 90. Di arah Skaita di sini gua cari CMF. Oke guys, ini dia untuk squad tercepat versi pemain yang gua miliki guys. Di sini ada RB Dumfries, terus ada LB Theo Hernandez, terus ada kipernya Joe Hart dan CB-nya Tomori, CB-nya juga ada Antonio Rudiger, terus ada DMF itu Declan Rice. Nah, di sini Rashford yang pastinya kalian sudah lihat barusan tadi itu 90 guys. 90 90 triple ya, triple 90 sama Halan juga ya. Di sini ada Halan kecepatan 90. Oke, nah di sini Mbappe juga di sini 90 ya. Dan kita tanpa berlama-lama langsung saja main guys ya, coba pemain berkecepatan 90 ini guys. 90 yang lini depannya ini hampir semua 90 ya, 4 orang. Nah, agak ngaruh juga. Pasti ngaruh juga bagi tim ya. Oke. Ini dia. Itu juga yang LB Theo Hernandez, gua itu skornya 90. Berarti RB dan LB di pemain gua itu 90, guys. Oke, kita mulai. Nah, ini dia kecepatan. Kita lihat uji, guys. Oke, Gareth Bale, Declan Rice, sorry, guys. Anthony Rudiger, Dumfries. Oke, ini Dumfries 90 ya. Tuh kan. Skillnya bagus guys, kecepatannya juga tuh, widih gila ya, beda gitu kan. Beda kalau kecepatan 90, nah ini Neymar 75 nih guys. Tapi ya lumayan juga ya, kalau ditempatkan lini depan, terus dibiarkan dengan pemain-pemain lain yang berkecepatan 90. Jadi Neymar juga kebawa sama pemain yang 90, jadi kebawa jadi cepat gitu kan. Oke, ini dia Mbappe, widih gila. Halan, aduh. Oke. Bola keluar lapangan. Si ada Mbappe. Oke, Mbappe dan Dumfries kita. Ini dari tadi gua yang diuji kecepatan itu cuman Dumfries doang. Sedangkan pemain lain belum, guys. Cuman yang dapat bola itu Dumfries terus. Dumfries terus. Oke, Erling Halan, Almiron. Kita oper ke Rashford. Oke, Rashford. Aduh, diblok saja, guys, oleh Thiago Alfredo. Out. Oke guys, kita coba terus sampai gol. Sini ada. Nah, ini Almiron. Oke, Almiron. Aduh. Nah, ini gua bermain bersama itu ya, komputer ya, enggak pemain nyata karena di sini hanya untuk uji coba kecepatan doang, guys. Oke, di sini ada Theo Hernandez, Almiron. Nah, ini kecepatan Rashford nih 90 nih. Widih. Oke, Mbappe. Aduh, kurang guys ya. Kalau dari pinggir itu susah banget gitu. Nah, untuk Tomori 80 ya kalau di gua, 81 ya kalau di squad gua. Oke, Gonzalo. Di sini ada. Nah, ini di Dumfries lagi, Mbappe, Neymar, oper ke Mbappe lagi, Dumfries lagi. Oke, suka nih sama pemain nih gua nih. Dumfries ya. Tuh. Oke, Dumfries, masih Dumfries. Dumfries. Widih, gila gak tuh. Dumfries, Neymar. Neymar, shooting. Ya, susah sih guys ya kalau di pemain-pemain, banyak pemain di depannya guys. Nah, disini ada Dumfries lagi. Di mana-mana guys si Dumfries. Widih, shootingnya ngeri juga guys. Oke, Mbappe. Oh, ternyata belum out ya. Oke, masih ada kesempatan, peluang ya. Mbappe, di sini ada Dumfries. Mbappe lagi crossing, Rashford. Aduh, ini kipernya gila banget ya. Emang ya kalau komputer rata-rata kipernya pada jago gitu. Nah, ini Almiron. Oke, Almiron. Ada Halan. Erling Halan. Aduh, backnya gila. Parkir bis. Declan Rice 76 nih kecepatan. Terus ada Mbappe 90 nih. Waduh, salah shooting, guys ya. Oke. Ayo, cetak gol. Oke, di sini ada musuh juga. Waduh, keserang nih, guys. Kita ada Tomori, tenang. Oke, Tomori, Rudiger, Dumfries, Neymar. Oke, setengah main. Kita sampai ke gol satu gol ya. Oke, second babak telah dimulai. Oke, guys. Ini dia Gonzalo Sena.
ada Dumfries di situ yang melayani. Oke. Neymar. Oke, ini dia Neymar membawa bola. Mantap. Ini dia kecepatan 75, guys. Lumayan juga ya kalau kecepatan 75 dilariin. Nah, ini Mbappe nih. Oke, kecepatan 90, guys. Widih. Oper ke Dumfries, umpan bola Haaland, gol. Akhirnya gol juga, guys. Erling Haaland. Oke, jadi mungkin itu dia ya untuk video kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.